Luncur ke TKP. Siap, 86. Sasarannya adalah C3. Curat, Curas, dan Curanmor. Pada malam hari ini kita akan bagi dua tim. Yang pertama tim 1 dipimpin oleh Bribka Parlin. Tim 2 dipimpin oleh Bribka Master. Untuk keangkuhan Polda, Sampolor menyesuaikan. Perintah dari Danrum. Lalu kami melanjutkan perjalanan kami. Lalu kami menemukan sepasang pria dan wanita. Antar dia pulang. Yang lain, Turun. Di mana? Rumahnya di sini, belakang sini. Dan dari mana tadi? Dari Jodo. Hah? Dari Jodo. Ada surat-suratnya? Surat ada di rumah, sama kawan. Parunya motor. Wih! Buka dulu, buka dulu. Hah? Enggak adean. Enggak mau pulang. Jadi aku jemput di rumah kawan itu, aku bilang antar aja, mamanya cari dari semalam. Dia mau pulang antar sini kan. Dia bilang takut, stop dulu. Makanya aku stop dulu. Dia tenang dulu. Mana orang malam-malam ini udah pagi ini masalah. Kawan bawa, mamanya telepon sama aku kan. Nah, siapa yang telepon? Mamanya. Aku bilang jadi iya, Ma. Nanti aku jemput dia, aku yang antar aja. Jadi dia bilang stop dulu sini, masih takut dia. Aku bilang gak apa-apa, pulang aku. Berapa hari dia gak pulang? Baru tadi siang kan, sampai sekarang. Dia main kemana tuh? Gitu, main ke tempat kawan kami di sana, di Jodo. Cukup terkejut melihat bahwa wanita tersebut kira-kira umurnya berada di bawah umur. Dia sedang bersama dengan pria yang sudah dewasa dan ini sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Ada hubungan apa sama adik-adikan aja? Adik-adikan. Gimana? Artinya adik-adikan itu? Punya kawan punya cewek mana aku nggak tahu. Cuma aku bantu antar aja. Demamnya gimana? Tapi nggak ada minum-minuman kan tadi? Saya nggak ada apa-apa. Itu saudara? Teman. Kok beda ceritanya? Dia bilang itu temanmu. Iya, itu teman. Nah, tapi kamu saudara. Bilang sekarang saudara. Umurmu berapa sekarang? 16. Kamu nggak boleh keluar malam jam segini. Kamu masih sekolah? Udah nggak lagi. Nggak lagi? Kurang biaya. Di sini tinggal sama siapa? Sama. Walaupun kurang biaya, kamu jangan keluar keluyuran malam-malam. Kamu bisa dijamret, kamu bisa diculik, bisa diperkosa, kamu perempuan. Pergi sama laki-laki lagi, itu bukan ada hubungan apapun sama kamu, Dek. Kita tahu bahwa pendidikan itu sangat penting bagi kita sendiri, tapi itu bukan berarti kalau dia tidak mendapatkan pendidikan, dia bisa melakukan hal seperti itu. Dia harusnya bisa melakukan hal yang lain, yang lebih baik lagi, yang bisa membanggakan kedua orang tuanya. Tanya. Orang tuamu suruh jemput, betul? Iya. Betul kok sekarang. Apa kami yang terpengar kau? Meyakinkan bahwa saja orang tuamu itu dia suruh ngantor kamu. Telepon orang tua. Telepon tadi keluarganya, ya. Tadi kan ditelepon. Kita ke rumahmu ya, betul? Oke. Iya ke rumahmu lah, antar pulang. Kau kamu pulang kan? Ya. Kampung kamu orang apa? Pulang ya, kita pulang, kami antar ke rumah orang tuamu sama dia. Betul nggak, jujur nggak omongan dia tadi? Kita kan yang bohong. Nanti kita cari rumahmu sampai pagi, nggak tahu pula kalau arah-arahkan kemana ya. Oke? Okay. Ya? Lalu kami mengambil tindakan, mengantarkan wanita tersebut kembali ke rumah kepada orang tuanya lagi dan menyelesaikan masalahnya mereka. Assalamualaikum. Bu, ini anaknya, Bu. Ya. Ya. Apa, Pak? Jadi kami kan jumpa anak ini sama cowok tadi naik motor. Katanya dia mau diantar ke sini, tapi kami mau memastikan aja betul gak mau cowok tuh mau ngantarnya ke sini. Ibu ada telepon dia suruh cowok ngantar. Iya. Kemarin, bukan tadi. Kemarin ya. Ini saya udah tunggu sampai malam, nggak ada kesini.
Udah berapa lama dia nggak apa nih nggak pulang? Malam apa ya dia? Ketika kami mengantarkan wanita tersebut ke rumahnya kepada orang tuanya ini melihat anaknya kami antar, ya ekspresinya mungkin sudah biasa melihat anaknya pulang malam. Nah, sangat disayangkan sekali karena memang mungkin orang tuanya juga pengawasannya kurang. Kenal dengan dia, Bu? Ya, kenal sama ini. Ini? Kenal. Katanya, kalau tadi bilang, mamanya surat ya, tadi. Iya, telepon aja. Semalam ya? Katanya memangnya ya, Bu. Ada apa enggak? Kenal kan? Ya, kalau sama saya ya, kenal. Jadi saya bilang, ya Bang, saya bantu antar, biar Ibu nggak cari lagi. Berarti, bukan, berarti memang keluar dari rumah, Bu, ya? Iya. Kami kebetulan tadi patroli, kami jumpai cewek ini sama ini, mas ini, motor, apakah memang mau diantar pulang atau dia bohong? Nyatanya memang benar. Inilah anak Ibu. Kami berharap untuk orang tua yang di luar sana dapat lebih mengawasi anak-anaknya, kegiatan anak-anaknya juga dikontrol. Pelajaran itu ya, Pak. Ya mungkin Ibu selaku RT Bu ya. Mungkin ingatkan juga, mungkin tengok orang tuanya pun dia agak sudah berumur ya. Kemarin kan sempat saya peringatin juga itu Pak. Kalau bawa cowok jangan suruh, mungkin kan karena itu dia calonnya keluar kan. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Mari. Lalu kami melanjutkan lagi patroli premanisme kami. Kenapa lari? Kawannya tadi coba lari. Kami melihat ada satu pria yang pergerakannya langsung cepat-cepat kabur dari kami. Dari mana? Kok kabur gitu? Kenapa? Buka, gunakan ini. Baju. Ya, kata kau, buka. Kiri, kau berdiri. Kiri. Masang ya, bersih ya. Kenapa enggak mau berhenti di stop? Hah? Hampir terbentur. Pria ini entah panik atau bagaimana, akhirnya dia terjatuh dari motornya. Kau dari mana? Jawa. Kau dari mana? Dari Piayu. Piayu, mau ke? Saya ke, mau ke ini, tempat kawan tadi. Di mana? Yang kau yang tadi itu. Di mana kan kau? Sama ini. Terus tadi kok kalau ada tiket baik kau udah kau berhenti, atau polisi yang ngajar kau preman, pakai motor. Sudah. Daripada kau begini kau celaka. Maaf Pak, saya salah, udah. Kita maafkan kok. Tapi dengan kau kabur, kau lari, orang makin curiga. Kau bawa apa? Kau lari motor siapa? Kau kayak gini, kau masih untung cuma lecet. Kalau kepala kau pecah, gimana? Ya rugi siapa? Saya takut aja deh. Kenapa yang takut? Emang ini preman apa? Kita jelas kok ada memprotator polisi. Berhenti aja, maaf Pak, saya salah. Bakunya sudah kan? Jangan kau celakai dirimu kena ulamu sendiri. Sangat disayangkan sekali dia sampai terjatuh. Padahal seharusnya jika dia memang tidak bersalah, kami dari pihak kepolisian tidak akan menindak ataupun mengecek. Hah? Mau kemana sekarang ini? Mau ini, tempat cewek itu. Cewek mana? Saya langsung ini Pak, berputar gitu. Begini, kok kembali ya? Ada kena kepala kau? Ada kena kepala kau? Enggak. Hah? Enggak. Tak ada kena terbentur kepala? Tak ada. Itu saya takut kalau ini kan. Orang mau juga saya, jadi saya takut. Termonitor untuk bajak 102 meningkat putaran kota Jepang. Karena dia terlalu panik, lalu saya memberikan dia minuman. Mungkin dia butuh tenang dulu. Waspada itu wajib, tapi jangan karena kaget sampai kita mengalami hal seperti ini. Tengah satu, Pak Ginyo! Tengah satu! Tidak, aku putuskan.
Luncur ke TKP. Siap, 86.